Oke, bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya, Fair Petir. Nah, kali ini aku sudah berada di Malang ya, guys. Tempatnya dipakai seperti biasa ini. Ini jadi ada antrian 3, guys. Jadi ini berdikari. Berdikari 1 sama itu sil 1 sama saya ini. Jadi nomor 3. Nah, untuk hari Senin ini jadi enggak ada bongkaran sama sekali untuk cikinya. Jadi kita menginap. Paling enggak kita bongkar hari Rabu ya, jadi 3 hari nginap lagi. Oke. Menginap. Ya udah enggak apa-apa. Nginep itu bolo. Yang penting minggu ini harus bongkar dan kita muat lagi di Mojokerto, terus kita OTW ke Semarang. Oke. Ini kalau sil-sil ini sampai langsung bongkar. Pokoknya muatannya selain ciki, guys ya. Muatannya seperti bubur anak kecil itu, terus kayak minyak-minyak, kayak tepung kayak gitu, apalagi kayak mie kayak gitu, guys. Langsung bongkar ya, oke? Jadi tak kamera belakang saja ya. Jangan lihat. Antrian nomor 3 di sini. Ini awalnya gerimis. Jadi aku sampai jam berapa ya tadi malam? Jam 2 malam. Terus tidur sebentar itu jam 4 itu tidur, jam 5 dibangunin satpam, terus suruh masuk, saya parkir di belakang sana. Bukan di sini loh, guys ya. Tapi belakang sebelah sana supaya tidak kena matahari, guys. Jadi aku tidur itu jam 8 pagi aku baru tidur, jam 1 baru bangun, guys. Terus gerimis, terus tak ganti di sebelah sini. Soalnya ada ion-ionnya itu, jadi harapan kecil lah untuk bergelombang karena hujan. Soalnya Malang ini ya terang ya, gerimis piye carane. Kayak tidak mendung. Ini panas. Tapi kalau cuacanya seperti ini, mendung-mendung seperti ini, pesawatnya jarang ada yang melintas bola. Kalau pagi tadi sudah ada yang melintas banyak. Hiburannya ya itu, pesawat-pesawat terbang tentara itu. Kalau mendung kan enggak ya. Ini muatan hari Kamis. Dia sampai sini hari Sabtu, jadi sudah nginap Sabtu, Minggu, Senin 3 hari. Dan hari ini belum bongkar, mungkin besok dia. Ini ke hari Kamis kita bongkar. Satu hari satu paling. Di enjoyin aja belum. Enjoyin saja ini. Ini mie. Ini rencana aku mau pinjem motor nih buat makan. Madam, Wadi. Buat menginap ini persedia. Kopi. Oke. Kopi ireng enggak? Susu. Asik. Ya, kopi susu apa irang? Ya. Kopi. Ah, ini jadi untuk makannya itu kita keluar, guys. Lihat ini. Oh. Susahnya itu kalau malam. Kalau siang bisa pinjem motornya ini si gondrong labanan ini yang bongkar tadi ya.
Tegal papan ini belok namanya. Ini kuburan bolo ini. Jadi kalau lewat sini malam-malam itu klakson dulu ya. Didin. Kuburan. Sudah nggak ada warung di daerah Pamrih itu nggak ada, bro. Jadi harus keluar seperti ini. Biasanya aku disusulin sama temen, kalau nggak gitu ada kenalan sini lah. Dia satpam biasanya nusulin saya bawa makanan kayak gitu, guys. Cheese. Aduh, right. Senyumannya Mona Lisa. Senyumnya manis mana ya? Nah, kita makanya di sebelah sana, guys. Warteg gitu loh. Warung Tegal. Warteg. Cowes. Seperti ini makanya di warteg ini ada jamur tiram sama ikan patin sama sambel ini. Jangan lupa minumnya es deh, oke? Teh pucuk. Ya udah, belum aku tak makan dulu, oke? Sambil nanti bungkusin orang-orang tadi ya, bungkusin kopi. Oke, baik. Jadi kita sudah kembali lagi. Ini montornya tak kayak gini. Di kopi ini tak wajah nongkono, guys. Nah, ini ada makanan kecil. Tadi beli rokok. Jadi untuk pengeluaran hari ini untuk menginap, tadi beli makan sama beli kopinya 3 itu 30 ribu ya. Jadi makannya tadi sama ikan patin sama jamur sama teh pucuk sama kopi 3 itu 30.000. Sambil beli rokok lagi sama Mornanin. Ini harganya 32. Sama jajannya nih. Tadi kan uangnya 35.000 ya, 3.000 nih jajan. Jajan apakah ini? Seperti biasa. Ini kesukaan waktu kecil, bro. Waktu kecil, apakah kalian suka makan seperti ini? Tak sepil loh. Sepil loh disit. Milidi coy. Milidi coy. Milidi. Kita duduk-duduk di sini dulu. Berdikari sambil kita coba ini. Ini mie Binting Malang. Pedas. Tapi pedas sih ya. Mantap. Kita coba bro. Sambil kita menikmati untuk menginap di sini. Di sini adem. Kalau satu hari seperti ini masih belum jenuh ya, guys. Nah, nanti kalau sudah 2 hari, 3 hari jenuh. Aneh. Ini kemarin pengen saya ini berangkat dari Selasa, tapi takutnya numpuk, jadi aku berangkat dari Minggu, guys. Jangan lama-lama di rumah. Saya sudah lama di rumah dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
udah 4 hari di rumah. Hari coba nih guys. Oke guys, kita coba ini dan minyak-minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mukbang ini. Ini zaman kecil ini guys. Zaman kecil kita coba. Kita coba makan mili ini. Nah, ra guys, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Enggak, ini 2000. Ya. Mili. Ini istri saya juga sering beli kayak gini guys. Beli yang harga 15.000 sampai 20.000. Jadi besar gitu loh guys. Ada yang original tuh yang pedes. Oke guys ya, jadi cukup sekian video kali ini. Vlog untuk hari ini. Jadi untuk pengeluaran hari ini sementara untuk makan ini aku baru makan satu kali loh guys ya. Nanti malam kalau kita lapar kita cari makan, kita pinjam motor satpam ya untuk cari makan. Jadi sekali makan itu sekitar aslinya 20.000 lah, 20.000 itu cukup guys. Kalau 3 kali 60.000. Pokoknya di target satu hari itu 100.000 lah untuk nginep itu. Untuk makan, beli rokok. Tergantung kita berapa hari kita nginepnya ya. Oke? Pak, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke? Jadi, aku parkir sini terus, guys. Dan nanti malam coba kita huka-huka. Ini udah lama ini enggak bikin konten horor-horor ya, guys. Ya. Coba ini. Nah, di belakang sini kan horor ini. Kalau malam sepi, sunyi. Banyak suara. Geludak-geludak kan di sini dah. Lu apa itu tikus apa ya rar. Oke. Di belakang sini. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Wek.